Hadapi kehebatan militer Rusia, Inggris sampai ciptakan senapan pembuat janda beruang merah gak kasih kendor. Carrying sling, the butt, got the feed tray here, cocking handle, carrying handle here, the barrel. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Saking takutnya menghadapi pasukan Rusia, Inggris melakukan berbagai cara hingga ciptakan senjata baru yang dinamainya senapan pembuat janda. Waduh, ada-ada saja negara yang dipimpin Raja Charles itu. Inggris telah membuat seluruh pasukannya waspada atas aksi Rusia yang bisa membuat gebrakan dan serangan kapan saja untuk mengacak-acak negara itu. Hanya dalam hitungan hari bisa amburadul seperti Ukraina. Rusia bisa terus membuat Inggris menderita dengan serangan perlahan hingga bikin London kelelahan. Seperti diketahui, menghadapi ancaman Rusia, militer Inggris tidak tinggal diam, mereka memperkuat persenjataan di medan perang. Rusia mengeluarkan ancaman karena mengetahui Inggris aktif memasok senjata kepada tentara Ukraina. Senjata terbaru Inggris telah diuji coba berupa senapan mesin mikrogenggam yang disebut XM556. Senjata mematikan yang mendapat julukan pembuat janda itu akan digunakan pasukan elit Inggris SAS dan SBS. Senapan mesin mikrogenggam ini pada dasarnya adalah versi mini dari senjata Gatling. Yaitu senapan mesin ini akan dipasang pada kendaraan SAS untuk perlindungan pertempuran jarak dekat. Pasukan SAS atau SAS mengklaim XM556 adalah senjata yang sempurna untuk penyergapan karena dapat menembakkan sejumlah besar api hampir secara instan. Hanya dalam 10 detik, senjata ini dapat menembakkan hingga 1.300 peluru, salah satu tingkat tembakan tertinggi dari senapan mesin manapun. Ini benar-benar akan menghancurkan apapun dan suaranya menakutkan. Pada jarak dekat, itu akan mengubah manusia menjadi bubur. Rencananya adalah untuk dipasang pada kendaraan pasukan khusus, tetapi mereka juga dapat digunakan oleh pasukan yang diturunkan. Jadi, mereka ideal untuk pertempuran jarak dekat dan juga memberikan tembakan pemadaman. SAS dan juga SBS menguji coba banyak senjata yang terbaik, kemudian digunakan dalam operasi tempur dan yang terbaik dibeli dan masuk ke gudang senjata. Dapat dipahami bahwa senjata tersebut telah diuji coba dalam pertempuran di Suriah dan diacungi jempol oleh pasukan elit setelah dikerahkan dalam serangkaian baku tembak. XM556 adalah senapan mesin 6 laras dan membutuhkan sumber daya DC 24 volt, beratnya sekitar 13 pound sterling dan panjangnya hanya di bawah 2 kaki. Senapan mesin menembakkan peluru 5,56 mm sangat portable dan dapat dengan mudah masuk ke dalam koper, berguna untuk operasi rahasia. Senapan mesin genggam dirancang untuk pertempuran jarak dekat dengan jarak kurang dari 100 kaki. Negara Inggris saat ini menjadi salah satu negara yang tidak tenang sebab tengah dipantau Rusia atas segala gerakannya di Ukraina dan ikut campurnya Inggris yang makin membuat geram Rusia. Hal ini juga membuat Inggris semakin tak bisa bergerak setelah seluruh pasukannya di Ukraina dipukul mundur, belum lagi negara Inggris yang dihujat setelah seseorang keturunan India menjadi perdana menterinya, menjadi karma bagi negara Raja Charles itu. Jika ditelusuri lebih jauh, Inggris mempunyai peran besar atas berdirinya negara Israel hingga Palestina dibuat menderita dan terjajah hingga saat ini.
Peran Inggris dalam memberikan karpet merah kepada Israel untuk mendominasi Palestina tidak bisa dilupakan dari jejak sejarah. Peran itu membuka jalan lahirnya negara Israel yang diproklamasikan pada 14 Mei 1948. Seharusnya setelah 15 Mei 1948 terjadi peristiwa Nakba, di mana rakyat Palestina tersingkir dari tanahnya sendiri. Berdirinya Israel tak bisa dilepaskan dari peran Inggris dan peristiwa Nakba 1948 tidak seharusnya membuat Inggris lepas tanggung jawab. Pada 1948, sekitar 530 desa dan lebih dari 62.000 rumah di Palestina porak-poranda. Akibatnya, sekitar 13.000 warga Palestina meninggal dunia. Hampir 3/4 juta warga Palestina terusir dari rumahnya setelah dengan 2/3 populasi Arab. Klimaks ialah peristiwa Nakba Palestina 1948, tetapi ini bukanlah permulaan. Zionisme memang merupakan gerakan pemukiman kolonial yang tujuan utamanya sejak awal adalah membangun negara Yahudi merdeka di Palestina di wilayah yang seluas mungkin. Namun kalau bukan karena kolonialisme Inggris, Israel tidak akan bisa mendirikan negaranya sendiri. Setelah Inggris mendeklarasikan mandat atas Palestina pada tahun 1922, kebijakan kolonialnya adalah mengawasi pembangunan sektor Yahudi dan Arab dengan biaya serendah mungkin untuk memastikan keuntungan maksimal. Di sisi lain, sejak itu gerakan Zionis global menggenjot investasi dan imigran ke Palestina. Kemudian selama 1920-an, setelah Nazi merebut kekuasaan di Jerman, Palestina mulai dihuni oleh banyak orang Yahudi Jerman yang relatif kaya. Kemudian pada 1930-an, sektor ekonomi Yahudi yang didukung praktik kolonial Inggris mendominasi sektor Arab di Palestina. Dengan demikian, gerakan Zionis didorong oleh logika kolonialisme pemukim yang berusaha untuk melenyapkan pendudukan asli dan mengganggu kemerdekaan politik mereka demi orang Yahudi. Ketika kekuatan politik di Barat memikul tanggung jawab umum atas pembentukan negara Israel, di sisi lain Inggris memikul tanggung jawab khusus karena peran menentukan yang dimainkannya.